semua sahabat Vian Arens, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Vian. Nah, di kesempatan sore hari ini Vian mau berbagi resep gulai daun singkong dan ikan tongkol ya. Opsional ya, mau seberapa banyak daun singkongnya. Ini ikan tongkolnya satu ekor ikan tongkol, aku steam lalu aku buang tulangnya dan aku goreng. Ini untuk bumbu halusnya ada cabai merah, opsional ya, kalau ini agak pedas ya. Kalau mau dikurangi juga boleh, atau mau lebih pedas lagi bisa ditambah cabenya. Ada 7 siung bawang merah, 6 siung bawang putih, ada jahe, ada ini kunyit, ada 2 senti kunyit, ada 1 senti kencur, 7 biji kemiri. Ada micin ya, setengah sendok teh micin, 1 sendok teh garam, dan gula merah. Untuk bumbu tambahannya ada 1 bungkus masako, ada daun salam, serai yang sudah aku geprek, ini daun kare, daun jeruk, dan lengkuas yang sudah aku geprek, ini lengkuas. 1 bungkus kecil santan kara, dan aku tambahkan petai juga ya, ini petai dan cabai rawit utuh, opsional mau dikasih seberapa banyak, dan bawang merah goreng. Bagaimana cara masaknya, simak sampai selesai ya teman-teman, jangan di skip. Panaskan minyak ya dalam wajan, tumis bumbu halusnya, kalau bumbunya ini sudah tanak baru masukkan bumbu tambahannya ini ya, ada salam, serai, daun jeruk, lengkuas, dan daun kare. Ini daun jeruknya sudah aku sobek agar aromanya keluar ya, lanjut ditumis lagi. Lalu masukkan ikan tongkolnya. Kemudian tambahkan air. Ini aku tambahkan air 1,5 liter ya teman-teman. Ditutup sampai mendidih. Tambahkan 1 bungkus masako, rasa ayam, opsional mau rasa sapi juga boleh. Ini masukkan daun singkongnya. Aromanya sangat sedap sekali nih. Itu kembali direbus
agar bumbunya meresap ke daun singkong. Tambahkan petai dan cabai rawit. Lalu tambahkan satu bungkus santan garam ukuran 65 ml dan kemudian diaduk-aduk hingga merata. Jangan lupa dikoreksi rasa. Sudah benar-benar pas rasanya, tidak perlu ditambah garam, micin, gula, ini sudah pas. Saatnya matikan kompornya. Ini dia gulai daun singkong dan ikan tongkol petai. Enak sekali nih. Jadi tambah nafsu makannya ya ini. Gagal diet dengan menu ini. Oke, Vian ucapkan banyak terima kasih yang selalu mendukung channel Vian Ariel. Yang baru menemukan channel Vian, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Apabila resep ini bermanfaat, silahkan di-share sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Semoga teman-teman selalu diberi kesehatan, dilapangkan rezekinya, dijauhkan dari mara bahaya. Amin Allahumma amin. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.